sesak tidurnya di babak yang pertama sore hari ini, yaitu membuktinya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu, kepada para pengunjung ataupun para penonton yang sudah selesai menikmati secangkir kopi, untuk segera kembali ke tempat semula ataupun ke tempat duduk agar supaya menyaksikan dengan jelas ataupun dengan rapi antara kedua belasan putra alap-alap yang pada di babak pertama sore. Untuk itu kepada manajemen yang bertugas ya, untuk segera menempati tempat semula di belakang, di tengah, juga di sebelah timur ataupun di sebelah barat. Terima kasih. Jam wow dari angkat umur pertama tentunya dari kebebasan sakti dunia itulah Satewa. Mungkin salah satu benteng dari sana depan sudah tapi sudah diajukan angkat kali ini sudah selamat dengan angka harapan 2 nomor Aling Kusuma. Aling Kusuma, saudara-saudara dari kebebasan sakti dunia kali ini ingin mencoba-coba tentunya angka permintaan ke belakang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Balik persiapan 3 nomor dari sakti dunia itulah si Nakura adalah si poros haram tentunya dari kebebasan sakti dunia kali ini dengan santai sudah melasuki dalam petak sambil dia membaca matraga saja selamat dalam perjalanan angkat penyantar suara-suara namun kembali terbaca angkat kebebasan beteng semuanya saudara-saudara setiga tertembak di pertahanan depan dari kebebasan putra alat-alat hanya masuk persiapan satu nomor itu si putra alat-alat. Wah, mengawali jumpa perdana saudara-saudara ini salah satu pemain usia muda tentunya dari alat-alat lakukan sementara namun suka dikotor melesat saudara-saudara setiga dia standby saja di home pertolongan dengan angka Alaban. Nol. Dua nomor dari putra alat-alat. Wah, generasi ANJ. Dia punya nama saudara-saudara. Salah satu pertahanan depan tentunya dari putra alat-alat. Sudah dia juga angkat saja permintaan kali ini. Apa yang terjadi? Oh, ayo juga weh. Apa peringannya? Persiapan dari putra alat-alat. Tiga nomor yaitu dari putra alat-alat. Wah, si tiga nomor itulah si liar dia punya jumukan saudara-saudara lengkap dengan si rambut pirangnya kali ini sudah diajukan si liar yang terjadi kali ini terbaca. Oh, namun sayang susah dijangkau meleset satu poin ke belakang dari kebebasan putra alat. Lalu apa yang terjadi? Terkepung tembak. Oh, tidak tenang saudara-saudara namun dia santai saja ke belakang namun apa yang terjadi? Oh, kembali tiga pemain dari kebebasan alap-alap angkat saja umpan tarik ke depan tembak. Oh, tertembak saudara-saudara. Oh, terjadi tembakan pembalasan tentunya sehingga kembali saja dari kebebasan sakti dunia yaitu menguasai bola tentunya player masuk bola dan persiapan nomor berikutnya persiapan yaitu empat nomor dari sakti dunia itulah si Angin Dharma dia punya julukan dua dengan postur yang cukup jangkung saudara-saudara dari kebebasan Angin Dharma angkat saja ke depan. Oh, terbaca kepada sang benteng. Oh, siapa yang akan dituju? Tidak ada lawan saudara-saudara. Oh, perlipin ke belakang angkat saja umpan tarik dari sakti dunia. Oh, kembali tembak. Oh, tertembak di pertahanan belakang dari alap-alap saudara-saudara sehingga kembali terjadi tembakan pembalasan. Namun sayang saudara-saudara, bola masih tetap dikuasai oleh putra alap-alap. Berikut persiapan empat nomor. Itulah si empat nomor, salah satu yaitu pemain usia muda saudara-saudara membuka untuk membawa angka dari kebebasan putra alap-alap. Yau angkat permintaan kali ini. Lima nomor, inilah si Mafia punya jurutan saudara-saudara. Mungkin pemain senior dari kebebasan putra alap-alap diayunkan. Angkat saja permintaan yang terjadi kali ini. Oh, lagi-lagi apa yang terjadi? Oh, salah pengertian saudara-saudara. Lanjut saja ke belakang dari putra alap-alap. Sehingga dia standby saja di home terakhir.
saja. Oh, bola masih terbaca dari kebebasan itu. Asat di dunia. Angkat saja melebar sebelah kanan. Tarik kali ini. Tidak ada tembakan. Angkat melebar sebelah kanan. Tiba. Iya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Oh. Keluar ke sana. Karena sudah teragak mungkin bagaimana, saudara-saudara. Sehingga kembali. Menyisakan 3-4 pemain tentunya. Bola ke mana? Bal. Bola. Menyisakan 4 ataupun 3 pemain di belakang dari kedua-duaan Putra Alap-Alap kali ini. Oh, mampukah untuk merobek jarak yang dibentuk oleh kedua-duaan Sakti Dunia? Bola masih dikasih bapak wasit. Umpan tarik melalui nomor punggung 7. Angkat melebar sebelah kanan. Tidak terjadi tembakan. Siapa yang akan dituju? Angkat melebar lagi. Angkat saja materi tembak. Terlalu melambung. Tidak ada arah dan tujuan, saudara-saudara. Sehingga lolos dari kesempatan pertahanan dari kedua-duaan Sakti Dunia. 6 Ini si preman, saudara-saudara, dari kedua-duaan Putra Alap-Alap. Pemain yang cukup kencang di akunnya postur, saudara-saudara. Kali ini sudah keluar dari salonnya berikut. Kontrol saja si Genet. Jauh angkat permintaan kali ini. Oh, peluang ras tidak ada yang menyebut tembak. Oh, kembali tidak tenang, saudara-saudara. Melesat ke belakang satu pemain dari kedua-duaan Putra Alap-Alap. Namun bola cukup jauh, saudara-saudara, kali ini. Oh, susah di kata, saudara-saudara. Yaitu banjir dari kedua-duaan Putra Alap-Alap. 7-0 Ya, si Adipati. Iya, si Adipati, saudara-saudara. Tentunya dari kedua-duaan Putra Alap-Alap kali ini sudah keluar. Angkat permintaan kali ini yang terjadi. Oh, suka terbaca. Angkat kebelasan bentuk. Lebih dulu nyampe, saudara-saudara. Selamat. Berikut. 8-0 Inilah si kapten, dia punya julukan, saudara-saudara. Oh, bisa dilanjut, yaitu si kapten. Udah dia jumpa, angkat ke belakang. Kembali terbaca, kepada sang bintang. Tarik, oh tidak. Dimanfaatkan saja oleh satu pemain dari kedua-duaan Alap-Alap. Masuk satu pemain, saudara-saudara. Menyisakan satu pemain dari Alap-Alap. Namun apa yang terjadi? Terkepung, tembak, tembak, saudara-saudara, kali ini terjadi tembakan pembalasan. Namun sayang sukar, saudara-saudara, sehingga kembali saja dari kedua-duaan Sakti Dunia, yaitu menguasai bola. Berikut persiapan. 5-0 dari Sakti Dunia. Itulah si Bima, dia punya nama. Lagi-lagi si Bima dari kedua-duaan Sakti Dunia kali ini sudah terjumpa. Oh, angkat saja. Namun kembali terbaca. Apa yang terjadi? Iya. Kembali tembakan pembalasan. Namun tertahan, saudara-saudara. Kembali dari Putra Alap-Alap. 9-0 Wow. Pemain jantung, saudara-saudara. Tentunya ada pemain senior. Tentunya dari kedua-duaan Putra Alap-Alap. Dilakukan semua. Lanjut saja, saudara-saudara, kali ini sehingga gerak tipu kurang begitu sempurna, sehingga kembali bola dikuasai Putra Alap-Alap. Berikut nomor berikutnya. 10-0 Ada 10-0 Satu yang ada. Oke. Wow, kembali di lembaran pertama tentunya dari Putra Alap-Alap. Udah keluar dari sayangnya, kontrol saja sejenak. Jauh angkat permintaan. Cukup santai kali ini. Namun pasti dan selamat. Oh, lanjut saja serta ke belakang kali ini. Oh, perlu terjadi ke belakang. Siapa yang akan dituju dari Sakti Dunia? Tidak ada kawan yang dituju, saudara-saudara. Sehingga kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Putra Alap-Alap. Berikut persiapan. 2-0 Itulah si Anjay. Pemain yang sering membuat obrak-abrik pertahanan. Tentunya dari kedua-duaan yaitu Putra Alap-Alap. Si Anjay sudah dialukan, si Anjay. Angkat ke belakang. Namun kembali terbaca. Salah pengertian kali ini. Oh, sehingga melaju ke belakang dua pemain dari Putra Alap-Alap. Namun terkepung dari kedua-duaan Sakti Dunia. Apa yang terjadi? Melebar lagi upaya pengebelakang. Siapa yang akan dituju? Oh, coba, saudara-saudara.
pemain masuk, angkat, tembak, oh, lebar tembak sebelah sana, angkat saja umpan tarik melebar. Maksud kami Sakti Dunia. Bola ke majlis. Dia 10 nombor. Ini oh, pemain senior bertindak ke belakang. Oh, itulah suatu tampilan yang cukup akurat kali ini. Sehingga dengan selamat dia mencetak angka harapan berikut persiapan 11 nomor. Inilah si Kanjin Joso punya nama. Pemain senior saudara-saudara, inilah si punya julukan si Papa Timbuk, dia punya nama. Hari ini kumpul saja segini, angkat saja permintaan kali ini. Yang terjadi, break out. Tidak kelihatan. Cek kakinya, Bun. Berikut kebelasan yaitu alap-alap. Persiapan 8 nomor. Kapten, dia punya julukan. Inilah si kapten saudara-saudara, pertahanan belakang tentunya. Baik, kalau pegang nomor ada emak, mula mula temu kalah, ni boleh sih nomor. Aduh. Neng. 8 nomor, iya sebentar. Penyetin saya nak jauh lem ya tepat kami. Yo, sudah dilanjut saudara-saudara. Si 8 nomor sudah diajukan. Angkat ke belakang. Wow, akurat sekali saudara-saudara. Yang terjadi, lanjut saja ke belakang satu pemain dari alap-alap. Namun siapa yang dituju? Salah pengertian satu pemain dari kedudukan Sakti Dunia. Melebar ke belakang. Sudah menanti dan ditunggu 3 pemain. Dibuat obat apel saja dari kedudukan alap-alap. Kembali saja melebar. Angkat ke tengah. Tidak tengah. Kembali tertembak saudara-saudara. Tembakan pembalasan. Sudah di dalam garis tidak ulu saudara-saudara. Ketiga kembali saja dari Sakti Dunia. 12 nomor. 0. 1 yang ada. 1. Inilah si Sadewa. Iya. Itulah si benteng barisan depan tentunya dari kedua-duaan Sakti Dunia. Sudah kejutan. Angkat saja ke belakang. Terbaca kepada sang benteng. Tarik ke tengah, terkepung kembali. Bola main. Tembak. Tidak boleh, tidak boleh. Cengah dengan saudara menang kemelek. 2 nomor dari Sakti Dunia. Itulah si Ali Kusuma. Kembali membawa serangan tentunya dari Sakti Dunia. Melalui si Ali Kusuma. Sudah diayunkan. Peluang emas disia-siakan saudara-saudara dari alap-alap. Kembali melebar dari alap-alap. Sakti Dunia angkat saja tarik. Kali ini melebar lagi. Tidak terjadi tembakan. Angkat saja melebar. Membuat segitiga dari alap-alap. Tidak terjadi tembakan. Angkat saja melebar. Saudara-saudara kali ini bola cukup jauh. Namun apa yang terjadi kali ini? Masuk yaitu kembali dari kebebasan Sakti Dunia. Masuk pemain. Pemain masuk anak. Aduh. Elang dia. Tegur mereka kerana rumah iyo. 3 merah yaitu dari Sakti Dunia. Itulah si Nakula. Lihat, itulah si Nakula. Salah satu poros alam tertinggal dari kedua Sakti Dunia. Angkat saja. Penyepatan yang cukup sempurna. Selamat dengan angka harapan persiapan 4 nomor dari Sakti Dunia. Ya, Anglin Dharma. Wow. Lagi-lagi si Anglin Dharma, saudara-saudara. Pemain yang cukup jantan dari kedudukan Sakti Dunia. Angkat saja si Pinat. Sudah diayukan. Wow, angkat saja. Kebelakang ketiga. Hampir-hampir saja, saudara-saudara, kali ini. Dia gosok lembut tak harap duduk. Berbetul-betul lagi lembut. Aduh. Berikut nomor 5. Nomor 5 dari kedua-duaan yaitu Sakti Dunia. Itulah si Bima. Saudara-saudara kali ini dari kedua-duaan Sakti Dunia sudah keluar dari sana. Angkat ke belakang. Sudah dijangkau saudara-saudara kali ini. Terlebih
Latif dahulu di belakang sudah keluar, sehingga peluit panjang berbunyi menandakan di lute 5 atau 6 pemain sekaligus dari Sakti Dunia ingin mencoba-coba mengisi angka tentunya di menit-menit akhir di babak yang pertama sore hari ini. Lebar saja, angkat saja tarik, lebar lagi ke sebelah kanan, bagi, oh, pertolongan kali ini, angkat saja, umpan tarik, lebar lagi ke sebelah kanan, tarik saja ke belakang, oh, kembali masuk saudara-saudara, lagi-lagi, dari kebebelasan Sakti Dunia memboyong angka saudara-saudara, sehingga kembali nomor berikutnya. 6 nomor Krishna 7 yang ada. Oh, 7 yang ada ialah si Panji. Saudara-saudara, pemain yang senior juga saudara-saudara, tentunya dari kedua-belasan Sakti Dunia. Wow, angkat saja setinggi bakat memandang permintaannya. Angkat saja untuk ke belakang. Terbaca kali ini siapa yang akan dituju. Saja umpan tarik ke belakang. Selamat dengan angka harapan 8 9 yang ada. Okay. 9 nomor itulah si Kusuma, salah satu pemain depan saudara-saudara dari kedua-belasan Sakti Dunia kali ini. Sudah jenggol angkat ke belakang, terbaca kepada sang benteng. 1, 2, 3. Kabudilek lah kadung iya ke sambian kebudi kada. 5, 6 pemain sekaligus dari Sakti Dunia ingin mencoba-coba untuk menambah angka. Asim. Tentunya balik ini sudah dilutai oleh Bapak Wasit. Sisa 2 menit lagi waktu saudara-saudara. Angka saja melebar lagi ke sebelah kanan. Tarik kali ini tidak kena saudara-saudara. Namun apa yang terjadi? Kembali dari kedua-belasan Sakti Dunia. Di belakang sudah 4-7 pemain sekaligus di belakang kali ini. Umpan pendek saja dari Alap-Alap. Menarik nomor punggung 2. Angkat saja melebar lagi ke sebelah kanan. Lagi-lagi terjebak satu pemain. Lagi ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara kali ini? Saja umpan tarik ke depan. Tidak kembali si Kanjeng Boso. Satu menit sisa waktu saudara-saudara. Belakang suka digantung ini. Namun apa yang terjadi? Selamat di Hong pertolongan dengan angka harapan 12 nomor. Masuk 1 menit lagi. Kembali tertawa 1 menit lagi. Kembali tertahan. Angka saja buat tarik tema. Kali ini saja melebar. Perlu pinggir belakang di Alap-Alap. Namun sepanjang di situ. Angkat saja melebar lagi ke sebelah kanan. Tidak terjadi tembakan. Melebar lagi antar ke tengah. Lalu hantum 3. Tidak ada kawan saudara-saudara. Angkat saja umpan tarik. Tidak berbuang lagi-lagi. Coba tolong betul. Habis lagi. Angkat saja umpan tarik. Lanjut saja ke belakang kali ini. Melebar lagi. Angkat. Tidak terjadi tembakan. Tidak terjadi saudara-saudara. Apa yang terjadi? Tertembak saudara-saudara kali ini. Sehingga apa yang terjadi? Kembali mungkin dari kedua-belasan. Waktu sudah sampai di babak yang pertama kali ini. Kami tunggu saja jalannya pertandingan di babak yang kedua. Untuk sementara skor sementara. Mencetak angka 12, Sakti Dunia mencetak angka 11. Jadi